What's up, guys? Hai, kembali lagi ke channelnya Janari Sentra Simatupang. Kali ini kita akan membuat ngobrol sih, kita ngobrol kopi. Kita pakai metode lipstick dan kopi yang kita pakai itu adalah kopi Arabica. Ini Arabica Bali, teman-teman sudah. Kita dikasih lagi dari pasar kopi Pekan Baru. Jadi sebelum kita mulai video ini, alangkah baiknya teman-teman jangan lupa like, komen, di share, dan paling penting tombol yang warna merah tuh ditekan karena itu gratis. Jadi apa saja yang kita butuhkan untuk membuat untuk resistensi itu ada kettle, jangan lupa di share panas ya, terus ada paper, kopi yang udah kita giling, timbangan. Oke, tanpa basa-basi atau panjang lebar lagi, kita mulai video ini ya. Oke, pertama-tama teman-teman harus basahin dulu papernya. Fungsinya agar papernya dicuci atau membuang zat-zat kimia yang ada pada paper. Oke, biarin 1 menit. Kenapa 1 menit? Karena saat proses pencucian paper filter itu airnya bakal turun ke bawah dan sampai kita tunggu airnya betul-betul udah jadi ke bawah. Oke, airnya kita buang sini ya, yang dipakai airnya dibuang. Oke, ini kopinya udah kita giling di medium, biasanya di medium. Kopi yang kita pakai ini Arabica Jawa atau Java dari daerah Malabar. Yang kita pakai ini beratnya 15 gram. Perbandingan yang saya pakai itu 1:15, berarti total air keseluruhan nanti itu 225 ml. Ya, kita langsung saja seduh. Puri yang pertama itu di 30 detik menghasilkan 40 sampai 50 ml air. Jadi teman-teman yang di rumah bisa mencoba ini, bisa menunggu di rumah, teman-teman cuma butuh kettle, paper filter, dan kopi pastinya. Oke, kita mulai puri lagi sampai di menit 1 menit 35 detik. Oke.
wanginya sangat enak. Teman-teman bisa beli kalau kopi ini sih di online ada juga di Shopee, Tokopedia atau di Lazada. Ada. Saran saya sih mending pakai kopi Pajaro itu klinik kopi makanya itu kopinya. Jadi saran saya buat teman-teman semua, kalau ingin mencobanya silakan kita saling sharing, bisa DM Instagram saya atau komentar di kolom komentar yang ada di bawah ini. Teman-teman bisa nyeduh di rumah, nggak perlu pergi ke coffee shop karena sekarang ini lagi pandemi. Dan banyak yang diliburkan kayaknya, contohnya anak sekolah dan banyak sih yang bekerja di rumah. Jadi saran saya kalau mau coba di rumah silakan, ini metodenya mau simpel kok, kita yang butuhin beberapa anak doang. Yang paling utama sih kopi, namanya santai kopi. Jadi kopinya sendiri sih kalau karakternya lebih ke citrus dan untuk acidnya nggak terlalu tinggi, balance sama sweet, jadi dia nggak terlalu asam sih. Kalau lebih situ lebih ke fruity. Jadi teman-teman bisa coba di rumah, oke? Mantap. Arabica Java Malabar Cutter Kopi, mantap. Teman-teman boleh cobain di rumah. Terima kasih.